Tahukah anda di negara kita sebanyak 38,000 tan sisa domestik telah dikutip setiap hari? Bersama saya Nur Sofia Awatif dalam TVPS SSKHD bagi mengupas lebih lanjut isu ini. Pengurusan sisa pepejal merupakan salah satu isu utama bagi negara-negara membangun. Ini kerana kaedah kebergantungan kepada tapak pelupusan tidak lagi efektif. Kerana pertambahan jumlah sisa pepejal saban hari di samping kekurangan kawasan pelupusan. Sisa pepejal secara umumnya merujuk kepada sampah sarap atau bahan buangan yang bukan dalam bentuk cecair maupun gas. Pembuangan dan pelupusan sampah sarap atau sisa pepejal ini memerlukan satu sistem pengurusan yang baik dan mapan demi kelestarian alam sekitar. Secara purata, rakyat Malaysia menjana sisa pepejal sebanyak 0.8 kilogram sehari. Ini tidak termasuk pencemaran sampah yang dilakukan oleh segelintir masyarakat di lokasi yang tidak sepatutnya seperti laut dan sungai. 95% dihantar ke tapak pelupusan. Pastinya, perkara sebegini membangkitkan kebimbangan semua pihak. Adakah tapak pelupusan sedia ada mampu menampung kapasiti sampah negara sekiranya trend ini berterusan? Pengurusan sisa pepejal melibatkan 5 elemen utama, bermula daripada penjanaan, penstoran, pengutipan, rawatan dan pelupusan. Hakikatnya, sekiranya pengurusan pepejal gagal diurus dengan baik akan menyebabkan pemandangan mata yang menyakitkan apabila melihat sisa pepejal yang dibiarkan tanpa urus serta menyebabkan bau yang tidak menyenangkan di kawasan penduduk sekitar. Pengasingan sisa pepejal merupakan satu proses ke arah pengurusan sisa pepejal yang lebih mesra alam. Antara objektif pengasingan sisa pepejal ini adalah dapat mengurangkan sisa ini dihantar ke tapak pelupusan serta dapat mendidik masyarakat agar menghargai sisa pepejal sebagai satu sumber ekonomi, tenaga dan nilai artistik. Kita daripada syarikat Evolenton di Kota Baru merupakan sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan kita semula. Kita mengalu-alukan masyarakat tempatan melakukan program kita, sentiasa melakukan program kita semula merupakan produk plastik dengan kertas dan besi buruk dan bayaran mengikut kadar cash, bayaran cash mengikut kadar harga pasaran semasa. Masyarakat di tempatan sini ada nampak agak merangsangkanlah untuk seluruh rumah, kedai-kedai, pasar raya pun ada mengamalkan program kita semula yang baik jugalah buat ketika ini. Macam bahan-bahan plastik, botol-botol, kaca-kaca, hang kita akan asingkan. Saya pun dah latih anak-anak macam tu sebelum hantar ke pusat kita semula. Di samping tu dapatlah duit sikit, sumber pendapatan. Kertas, tin, botol plastik akan diasingkan dahulu dan kemudian baru pergi untuk pengitaran semula, benda yang boleh diketarkan semula dan yang sisa yang tak boleh diketarkan semula tu akan dibuang di tempat pelupusan. Mungkin dengan cara sedikit, dengan cara ini saya dapat membantu sedikit sebanyak pengurusan sisa pepejal di kawasan kita ini. Pemeliharaan alam sekitar merupakan tanggungjawab kita semua bagi menjadikan pembangunan lestari dapat dikekalkan serta generasi yang seterusnya dapat menikmati sumber alam semula jadi yang bersih dan sejahtera. Marilah kita sama-sama membantu negara kita dalam pengurusan sisa ini. Jadikanlah negara kita ini ke arah sisa sifar.